lagi di tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap jokan dan segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajwa, horas buat kita semua, sahabat di tengah. Hari ini kita mau bereskan perkakas kita di dapur karena sudah selesai semua. Di sini di tengah minta tolong dengan Yohana lagi, sahabat di tengah. Hari ini baru kita bereskan. Semoga nanti semuanya berjalan lancar. Di tengah mau mulai pun dari mana, di tengah sudah bingung. Nengoknya pun di tengah sudah bingung. Kalau jangan ditanya lelah, tapi tetap semangat ini ya. Sebelum kita angkat rak piring, ini tempat piring kita. Di tengah mau cuci dulu sebelum disusun lagi ulang seperti itu ya. Ini mau ngangkat-ngangkat piring yang bersih. Ini enak ya. Ini yang bersih ya. Oke. Ini yang bersih, jadi kita angkat dulu seperti ini. Ini besok di tengah kita berbagi, di tengah Yona nyuci rak piringnya. Nanti di tengah cuci piringnya. Nah, dia yang cuci itu di tengah mau nyuci piringnya ya, sahabat semua. Sahabat semua, di tengah sudah selesai mencuci piringnya. Ini dia. Yona juga tinggal sedikit lagi membersihkan tempat piringnya. Jadi di tengah lanjut ini mau merapikan yang ini agar nanti meja makan kita diangkat sudah leluasa. Angkat tidak mau ke bawah ya sahabat semua ya. Nantinya akan di tengah daur ulang, artinya kalau tidak dipakai lagi atau tidak dipakai lagi, di tengah akan sisihkan agar tidak sempit ya. Ini yang kosong-kosong perlu diisi air agar menjadi air dingin. Di tengah tidak sanggup lagi, sudah sangat kehausan sekali. Siap Yon? Siap? Oke, si Yona juga sudah siap. Keringkan aja dulu, nak, aku demerengkan aja dulu. Iya, nanti lama-lama jatuh juga itu. Sini aja dulu, Mas Kamin. Ya, nanti siapkan bilang aja biar kita angkat aja keluar. Kita jemur biar kering. Lanjut lagi sahabat semua, ini harus kita angkat ke bawah karena tempat masaknya juga nanti harus diangkat. Oke, sahabat semua, Pak Tengah minta tolong dengan Bapak kita, Bapak Melayu. Boleh. Wong iki berat loh, Cah. Terima kasih, Bapak. Depannya ini apa? Depannya ini nyetelnya. Enggak, ini maksudku enggak ke sini kan. Ya, kita bisa naik betul. Iya, Pak. Ya udahlah. Maksud Mami udah kering kan? Udah.
Di tengah tadi mau ubah tapi nggak bisa. Oh iya ya. Oke, kandaskan ya. Tarik ke sini. Udah bisa disimpan ini kan. Biar nggak berantakan lagi. Aman? Sahabat semua, ini Yona istirahat, kasihan juga, istirahat dulu, duduk kata di tengah ya. Dan sudah selesai kita susun-susun. Oke sahabat semua, ini sudah selesai kita gugas, sudah seperti ini. Kalau mengepel besok lagi sahabat semua, kita langsung ke dapur seperti ini. Tinggal sedikit lagi ada piring yang dicuci, nanti di tengah cucilah. Nah, ini dia sahabat semua, sudah ya seperti inilah sudah dapur kita tadi ya. Sudah disapu semua. Terima kasih juga Pak Yohana yang sudah bantu di tengah tadi. Ini di sini sudah tidak ada apa-apa lagi di tengah seperti ini. Dan sesuai saran sahabat semuanya, di tengah pindahkan tempat sepatu kita keluar. Sudah lebih nyaman karena sudah di plafon juga di atas sana seperti itu sahabat semua. Jadi seperti biasa kalau dapur di tengah simple saja ya sahabat semua ya. Di luar juga sudah dibersihkan semua. Seperti ini rak sepatunya sudah dipindahkan keluar. Semoga nanti aman-aman saja ya. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan di tengah dan pertengah. Tetap dukung kita ya. Ingat, tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari kita. Maju aja orang. Selamat berhati-hati. Sampai jumpa.